dari 3.500 pohon yang menghasilkan 69 juta. Wow. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung dengan like, share, and comment, serta subscribe di channel ini. Para sahabat tani dimanapun berada, saat ini saya sedang berkunjung di salah satu petani pemula yang baru pertama kali menanam mengusahakan cabai keriting. Panen keberapa nih Pak? Terakhir 11. Panen ke 11. Kapan Pak mulai panen ini? Mulai bulan apa? Mulai bulan September. September tua. Untuk panen Pak ini berapa, setiap satu minggu sekali Pak? Iya. Jadi panen di pada gini seminggu sekali. Nah untuk harga Pak, stabil di harga, rata-rata harga 22 atau 23. Stabil di harga 23. Itu di mulai bulan September sampai saat ini bulan di awal bulan November. Di panen terakhir ini stabil di harga 23.000 per kilogram. Nah untuk total Pak, total dari panen pertama hingga panen terakhir ini boleh berapa kilo atau berapa ton? Sekitar 3 ton. Jadi 3 ton. Bisa dikali dengan 23.000 rata-rata harga. Itu ada 69 juta. Wow. Dalam waktu 4 sampai 5 bulan ada hasil kotor ya Pak? Ya, hasil kotor 69 juta rupiah. Untuk biaya Pak, biaya produksi mulai dari pembelian mulsa, benih, pupuk, pestisida dan perawatan atau tenaga kerja, sekaligus mungkin disewa ini lahan. Dari pembuatan dari lahan, pembuatan pembentukan dinding sampai pemetikan kurang lebih 17 juta. 17 juta. Dan jika kita dari hasil tadi yang 69 juta hasil produksi, hasil penjualan 69 juta dikurang 17 juta ya Pak, 17 juta itu ada hasil bersih kira-kira 52 juta. Wow, cukup menguntungkan. Lagi Bapak Ricky baru pertama kali menanam cabai keriting. Mantap ini Pak, dari hasil 52 juta dalam waktu 4 sampai 5 atau 5 bulan sajalah, berarti rata-rata pendapatan 50 bagi 5 ada 10 juta satu bulan. Yang hasil itu rata-rata gaji dewan tuh, gaji pejabat itu. Oke, semoga video ini boleh bermanfaat bagi para petani, pelaku-pelaku usaha, agar supaya jangan pernah berhenti untuk berusaha. Satu waktu akan memberikan untung yang sangat baik bagi kesejahteraan dan pendapatan petani. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Salam sukses. Mantap.